kita anting situ. Satu kita nih. Ini 10.000 dua, Mbak? Iya. Kita masuk di pintunya pintu, Mbak. Penangkalannya pinggir pantai, teman-teman. Itu 30 muat. Kita masak ya, masak. Bisa kurang enggak, Mbak? Bisa kurang enggak? Bisa kurang enggak? Ah, udah. Biar-biar ya. Di kena putih, potongan di asukin kena putih yang ini? Iya maka, ini kan dosanan berapa ini? Ini 50, dosan ini 30 ini kecil 20 75 masih kurang sama rahat ya? Gak ada ba, sama ini Mbak, 75 Yang ini 20 kecil. Yang udah yang ini aja katanya. Ini 20 semua. Ini aja. Ini berapa nih, Mbak? 5.000. Enggak 3 aja 10. Iya. Yang cuma eko. 3 10 ngomong, Mbak. Ini mau yang warna kuning. Kak, mau beli apa? Berapa? 60. Berapa? 1 kilo. Isi berapa? Isi 3 per 4. Murah enggak? Kalau udah? 10.000. Berapa? Mbak, mau ini, Mbak. Kilo. Harap semuanya. Gitu. Ini kalau 10.000. Itu nih, ibu lah. Masukin 10.000 segitu. Ini nanti udah peletok namanya. Dipotong. Tuh, udah kasih tahu caranya. Be masak-masak. Makan kue masih. Tadi kita beli udang sama. Apa malam? Ini tiga. Mau guys, guys murah-murah. Dimasak sama telur. Ini ke mana? Nenek kan itu terus sama tadi. Apa tadi? Cumi sama kepiting. Cumi sama kepiting berapa, Mbak? 6 sama 20 80. 80 udang ini boleh nggak 10? Boleh, itu 10.000. Yang bahas sekilo 10.000. 10.000. Boleh lah, belinya udah banyak. Ini apa cumi ini berapa? Teh, jadi ini tuh nama tempatnya apa, Teh? Mana? Itu? 60 sekilo. Setengah. Enggak usah, udah ini ada. Jangan banyak-banyak. Kena antep, Mas. Maceuh merenan. Maceuh. Maceuh itu apa? Mumpung-mumpung kamu. Aku baru belanja ke tempat ikan. Enggak, bolak-balik kan. Ada yang seneng, guys. 100, Mbak, ya? Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Langganan aku ini, Mbak. Ingetin ya, takut kesini juga nih adiknya Teteh. Adiknya iya, Teteh. Iya. Wah, makasih ya. Sama-sama. Maruf. Ayo balan nih. Balan dia Maruf. Oh, lewat coba lihat, coba lihat. Mau unboxing ya? Ya, nanti di rumah unboxing. Banyak. Ayo, ayo pada naik.
Nah, teman-teman kita unboxing. Beli itu apa, Kak? Ini cumi. Bukan cumi. Apa tuh sebetulnya? Masih ada dagingnya. Ake. Baby cumi kan? Bukan, itu namanya. Ini namanya apa? Teh namanya ini apa? Itu apa sih, Deh? Botok. Blek kutak, Po. Blek kutak. Anak blek kutak. Anak blek kutak. Tapi kayak cumi ya? Sejenisnya. Lain. Cumi kan panjang. Ini blek kutak. Cumi panjang. Oh, ini mah emang besar loh gini. Sontong tapi yang kecil lah. Cumi enggak ada ininya. Kalau cumi enggak ada ininya. Oh, ini namanya blek kutak. Kalau tete itu ikan peletok katanya. Udang peletok kalau di sini, teman-teman. Nah, ini coba, Kak. Jangan. Gini, ambil itu, Kak. Itu aja. Cepet, Kak. Sebentar. Ini kepiting saat dapat satu. Dapat empat. Ya, sekilo. 60. 60 dapat 4. Kilonya itu. Enggak nyampe. Itu tadi min. Lagi anak apa, Ma? Ini ituannya aku. Bintangnya aku. Siapa yang enggak pakai senang? Aku. Harus pakai tahil. Nih lihat, enggak usah mau cuci lagi bintangnya aku. Nanti ini ya kelihatan kita. Sandal yuk kan pakai sandal tuh. Iya, sandal dulu, Kak. Ayo, cek sim. Wah, ari budak jeung saha. Ieu kieu gerung ieu. Da anger mah tong ditinggal. Mau lagi sekeureung nempo. Teman-teman. Potong. Biar maksudnya biar enggak tajam nih makan. Tapi di pinggirnya enggak di apa-apanya sekarang. Enggak usah lah, di tengahnya aja. Oh, jadi bisa. Nanti kan kita kalau makan udah tinggal dibekekeun, dibuka gitu. Oh, ini anak apa, Cik? Teman. Seretnya melimpah sekali. Tungguin ya, guys. Ini mau dimasak pakai apa? Enggak di itu tah. Sudah ditinggal. Berani mana? Alhamdulillah, Zara udah beresin. Ini kepitingnya, teman-teman. Ini udang sapunya, teman-teman. Subaskum. Kalau kata orang sini, udang peletok. Cuminya tadi mana? Ini udah masuk ke freezer. Oh, udah masuk freezer. Ya. Nah, ini cuminya. Wow. Semacam cumi sih. Dan ini udang. Di... Oke, 10.000 tapi masih banyak ini yang baru diurus ini. Jadi kita taruh freezer, teman-teman. Ya. Kita taruh freezer. Ini juga taruh freezer. Kita botolin dulu. Oh, alah. Itu ada ikan juga ya. Kita simpan dulu. Bakar bisa. Emang kakak mau ngebakar apa? Coba tante lihat dulu. Udang. Kakak mau bakar udang. Mau di sini. Ya wis. Pakai minyak. Jangan, kalau itu jangan pakai minyak. Ya udah ambil udangnya. Nah, ini ponakan aku mau bikin panggang udang. Yang tadi beli cuma 10.000, pokoknya 100.000 dapat banget belimpah. Apanya? Nggak bisa dibuka. Ya udah, ayo. Ini tolong siapa? Mau bikin itu saus tiram. Oke, aku nyambil manggang. Kak, mau semana panggang ininya buka nih? Udah bisa nggak bukanya? Buka nggak? Bisa. Cepet-cepetnya, Kak. Di bumbunya apa? Nanti dicocol-cocol aja ya, Kak. Udah, gak punya segitu. Udah buka itunya. Ayo, semangat. Taruh sini. Nah. Nah, kalau udah ini, buset, bekasnya. Semuanya itu. Mau semuanya, Ma, itu. Mana? Itu, kata semuanya, Kak. Harus semuanya jadi cair, sayang. Ini sebagian direbus, sebagian di situ. Iya. Oh, gini deh. Oh, ya, tapi harus sekarang. Iya. Jadi air, sayang. Kalau tahu. Semuanya, Kak. Semuanya. Iya. Ngarep kalau semuanya. Taruh aja langsung semuanya. Taruh ada airnya. Beres, Kak, barbar banget, Kak. Hmm.
Ya enak kalau dibersihin, lebih bagus gitu. Ini lampu bisa dinyalain ya sih kalau itu itu nyalain. Oke, satu lagi. Taruh ke tempat cucian piring nanti tante cuci. Oh, panas ya? Ini ya kak. Udah ih. Nih muka kak betulin, bisa. Boleh aku pinjam dulu buat ini biar kakak. Koki cilik, iki lo, koki cilik. Kak Tati bisa masak endok. Ya coba, terus Kak Tati bisa masak apa? Endok. Terus? Terus. Apa lagi? Nugget. Nugget. Bisa lah. Dibalik tuh kak. Ini kakak. Bisa nggak ngebaliknya? Eh belum deh, biarin belum oranye semua. Oke, pokoknya teman-teman ikutin terus sampai ini matang. Nanti kita akan makan. Kita lagi ngerebus. Yang banyak kah itu direbusnya? Mantap. Enggak muat tempatnya jadi tengah. Pengen kakak? Kita nanti ngerebus ini. Pokoknya teman-teman terikutin terus. Selamat ngiler. Oke. Weh, ini ngebakar juga. Ini ya, cobain mana yang enak. Oke. Direbus, di saus tiram. Ini kan direbus. Cilik-cilik, guys. Apinya wis cilik. Wis. Eh, tante bisa ngomong toh? Wis mateng ora? Belum dibalik. Oh, belum enggak apa-apa nungguin orange cepet kak, ini kak. Kamu makan itu terus. Gini aja cara masak ya nah. Kita kan koki eksotis. Jadi pelan. Nah, belum itu. Nih, maju. Saya. Wes sini koki cilik maju, maju sedikit. Biar ke video. Nyalain itunya tuh. Wes. Dia nyelonong aja kak, nggak permisi. Udah tahu kakak al duluan ya kan? Iya. Jadi nggak boleh ya udah sini angkat lagi, boleh nggak? Boleh. Oh izin, bilang kak izin kak. Izin boleh nggak? Boleh. Kan masih lega itu tempatnya. Guys. Cukup buat berapa? Gimana bilang enaknya? Jempolnya. Enak tuh, enak. Kalau merebus udah kan enggak perlu lama-lama. Iya, cobain aja, Sat. Tuh kepitingnya lagi di go. Di kak, balik lagi, Kak. Oh, sama kopi handal mah cukup di sini tuh. Nah, ini balikin. Baunya enak banget, guys. Oh, enak sekali. Nanti kakak Al review ya, enak ya. Reviewnya kakak Al aja, oke? Ngapain malah dikasih baterai? Enggak, tete ini buat konten ceritanya. Dikasih garam enggak? Apa? Itu. Ini enggak, gitu doang. Murni. Ini berapa menit yang rebus ya? Mana? Hah? Ya udah, taruh. Ini dikasih garam enggak? Tante Ungsu sama kakak Anin yang buat paling enak dunia. Iya kak, dipuji ya dulu. Iya dong, masa gak dipuji? Enak katanya. Ini namanya ujian mas, apa tuh? Enak. Enak. Emang benar masakan tante enak? Enak. Lagi gak rebusnya? Kalau kakak Anin rebus lagi lah ini. Dok, berarti ujian masak. Tara, makan besar. Barijeng, barang boleh. Ini kita belum yang ala cuminya ya, Kak. Ini baru ini dulu udang sama kepiting. Ini kita rebus lagi sesi kedua. Ini baru sesi pertama. Ini yang mau di itu. Dan ini yang mau dibikin bumbu sesi. Oke, teman Hunter, terima kasih yang sudah stay tune ngikutin kita dan selamat ngiler. Selamat langsung cus ke Jatinegara.
ke Keramat Jati ya belanja. Nah, kalau kita langsung ke pelelangan ikannya, pokoknya masih segar. Mantap. Kita akan makan teman Hunter ya. Pokoknya teman Hunter jangan lupa di-share, di-komen. Terima kasih yang sudah ngikutin review makanan seafoodnya ya di tempat kakak aku di Banyuwangi. Di Banyu Putih teman Hunter. Maaf ya, salah ya. Kita adanya di Banyu Putih. Terima kasih yang sudah ngikutin. Ketiga ya teman-teman. Kedua langsung dibakar. Ketiga dia. Ketiga ini sesi saus siram. Ya, si Anin dia ngegoreng cabe bersihin ini. Saus siramnya barbar ala chef Anin dia. Wow, enak, guys. Wei, chef Tilik yang masak, chef Tilik. Enak. Gimana? Udah di sini. Gimana, mantap? Rasanya udah yang aneh. Enggak dikasih garam tapi enak. Cocok. Katanya orang Inggris ini katanya lobster. Baby lobster. Ini. Oke lah. Selamat makan. Guys, sudah jadi guys. Mari kita cobain. Cobain dulu ya, guys. Ngeblas. Nah, ini udang peletok, ini kepiting, ini udang kata kakak Ali ini katanya lobster. Baby lobster. Orang Inggris. Oh, orang Inggris yang bilang lobster. Oh, ya udah. Lobster. Selamat makan. Coba gimana rasanya? Kakak Al yang review ya teman-teman, aku gak masuk prem karena kita habis masak. Tadi kita kecelong habis jalan-jalan sama piknik. Oh, tadi habis piknik. Terus beli apa aja? 14, 15, tadi kamu udah ngambil belum? Aku ngambil lagi barusan satu. 16 berarti. Apa ini apa? 16. Gimana rasanya Kakak Al? Mantap. Oh, cobain semuanya. Yang ini. Enak. Coba yang bikin siapa kok? Coba Kak, bukain Kak, kasih ke Kakak. Andal katanya. Tadi gimana tehnya nih? Asli teman-teman ya, bukan kita membandingkan, emang ini rasanya enak banget teh bandulan ini nih. Ini tuh rasanya kayak teh kotak gitu tahu. Rasanya tuh gak bikin batuk. Aku selama di sini udah makan hampir berapa gelas, Kak? 15 ya? Minum. Salah, bukan belepotan. Minum teh bandulan. Makannya sendiri kok ini. Nih, Kakak Al, coba yang ini. Tapi enggak itu, enggak sakit. Nih, sedotnya si Dede. Nih, anak kecil aja minum loh. Gimana itu Kakak Al, yang direbus doang rasanya? Gurih. Enak ya? Cepetan bisa. Enak banget. Asli. Ini dia nggak bisa diganggu teman-teman, dia lagi fokus makan. Pokoknya teman-teman, terima kasih sudah ngikutin kita. Pokoknya kita tuh sedang kokomonya, kokoromangih mulut. Nah, jadi ini kita teh mau mayorasi. Pokoknya selamat ngiler teman-teman, jangan lupa di like, di share. Pokoknya teman-teman kalau mau yang ginian, teman-teman harus ikut kita ke sini ya. Nanti aku jadi tour guide-nya, tenang, oke? Okay? Iya, dekat rumah tete aku. Pokoknya seperti yang tadi aku udah kasih tahu tempatnya di mana, tempat pelelangannya di mana. Oke? Okay? Oh, mau bandulan Niki. Nih, diem tuh dikasih bandulan. Tuh, kan diem. Lupa tusu. Gimana? Jangan lupa mencet subscribe. Subscribe. Like. Kita makan dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe and share. Dolby Hunter Official DHO bukan? DHO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.